Hai teman-teman, selamat datang di Oya Channel. Nah, hari ini kita akan membuat bintang origami. Dan cara membuatnya sangat gampang sekali. Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman di rumah jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kalau udah, langsung aja yuk kita mulai membuat bintang kertas origaminya. Di sini, aku sudah siapkan kertas origami berwarna biru. Langsung aja kita eksekusi ya. Kita tekuk dua dulu untuk bintangnya nih. Seperti ini ya. Kita tekuk menjadi dua. Nah, jangan lupa untuk selalu ratakan setiap sisinya ya. Kalau udah seperti ini, kita tekuk dua lagi. Nah, kayak gini ya teman-teman. Gampang banget kan? Jangan lupa untuk selalu tekan-tekan terus ya. Nah, seperti ini. Dan kalau udah kayak gini teman-teman, kita langsung lanjut buka. Dan kita buat nih bagian sini tuh ditekuk segitiga ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan kalau udah kayak gini, langsung aja nih kita buat langkah selanjutnya. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah kita tekuk lagi, tapi kita buka dulu nih untuk kertas origaminya biar nanti kita bikin tekukan lagi di bagian atasnya. Nah, seperti ini ya. Nah, jangan lupa untuk selalu tekan-tekan terus ya teman-teman. Dan kalau udah kayak gini, langsung lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini kita buka dulu. Nah, kita tekuk bagian sebelah kiri seperti ini ya. Dan jangan lupa juga nih untuk bagian sini kita juga tekuk ya. Nah, nanti tekuknya akan menjadi seperti ini. Tapi teman-teman di rumah harus selalu perhatikan kalau bagian-bagian ini tidak ada bagian yang melebihi batas ya. Nah, ini kita ulang lagi. Dan kalau udah kayak gini, langsung aja kita tekuk ke bagian sini ya. Nah, kita luruskan dulu. Dan kita tarik seperti ini. Dan ini udah membentuk segitiga ya teman-teman. Nah, kalian buat bagian yang ini dulu. Dan kalau udah, kita langsung aja tekuk ke belakang. Nah, menjadi kayak gini nih. Nah, jangan lupa untuk selalu rapikan bagian-bagiannya ya, biar nanti tidak ada yang tersisa. Nah, ini kita buka dulu. Nah, kayak gini. Bukanya seperti ini dulu ya. Terus kita lanjutkan lagi. Nah, langsung nih kita tekuk. Dan kita tekuk bagian sini. Jangan lupa untuk selalu ditekan-tekan. Dan kalau udah kayak gini, kita tinggal bikin bintangnya nih. Kita tinggal gunting bagian sisi sininya. Nah, terus kita buka deh untuk bintangnya. Nah, udah jadi ya teman-teman. Gampang banget kan? Kita udah membuat dua bintang. Dan buat teman-teman di rumah, jangan lupa ya untuk selalu pantengin terus channel YouTube aku. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.